Hai, tahu keluar macam tu je. Pagilah aku cakap dulu, Oncai. Takkan kau tunggu belah tinggi aku macam tu. Preview semua di dalam ni. Yang betul keluar je. Aku baru je nak ajak jadi jahat kejap. Nak cakap. Belah tu macam tu. Macam ni ke kawan? Macam ni ke geng? Apa? Bukan nak cakap dulu, tahniah dulu kita semua. Kita satu tim. Siapa boleh panggil Wan Chai balik? Asal dia panggil macam ni ya? Eh, sebelum tu kan, terima kasih yang mana beri terima kasih. Wan. Ada. Kita dah kembali. Kembali ke mana? Akulah the new president of TikTok. Engkau naik timbalan. Selaku panglima single. Engkau naik timbalan tau. Kau timbalan. Aku timbalan presiden. Timbalan TikTok. Yeah. Selaku panglima single. Single-single lah, ikut suka kau lah. Siapa menang tadi? Tertinggal, ada orang call. Rian Chai lah menang. Besok kita kena persiapkan diri lah. Sebab ini lawan siapa mengejut. Kalau besok dia confirm, kumpul-kumpul dok-dok dia. Confirm. Bang, aku punya viewer 1K je tadi, bang. Aku tahu kau tak membantu. Tapi... tapi ada. Lahanan? Ya, Wan. Diorang bagi aku juga, Lahanan. Ya, aku faham kau ada pegangan kau. Kami tak ramai, tapi kami tak ada. Eh, kami tak ada. Ramai, tapi kami ada. Ha, aku faham. Tapi tadi itulah. Tadi CCTV tu, diorang bagi bunga ros 10 je tu. Zen sikit. Yang last kali... Kau tak kena kalah. Ya, ya. Aku tahu kau ada sikit sebanyak mantu. Tapi besok kita tak mampu ni, Wan. Macam mana kita nak minta pertolongan siapa, Wan? Afiq je lah aku nampak. Afiq. Pukul 4 dah esok. Pukul 6. Pukul 6? Hmm. Pukul 6 aku tengah naik motor, Hanat. Kau duduklah kat airport tu, tak payah balik lagi. Aku dekat tempat lain dah. Ada announcement ni. Ada siapa-siapa terambil beg saya dalam bas musafir tadi. Kau kat sini pula kau cari. Announcement. Wan, kalau kau tak ada esok, 2-1 lah, Wan. Mampus aku. Dahlah deal macam tu kat dia orang tadi. Mana aku tahu dia orang bias time tu lah dia ada dengan geng-geng dia.